Apa kabar? Tentunya kalian semua baik-baik aja kan? Berjumpa lagi dengan aku, Wiwit. Di video kali ini aku mau makan ini terong sambal balado mandi petai, dan di sini ada ayam gulai, nggak lupa ada daun salad, ada nasi, dan di sini ada air teh manis dingin. Jadi langsung aja sebelum lanjut video ini, jangan lupa ditekan tombol merahnya ya, jangan lupa ditekan tombol notifikasinya agar aku lebih semangat buat video-video terbaru. Terima kasih yang udah dengan channel aku, semoga kalian dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala urusannya. Langsung aja sebelum makan kita berdoa dulu ya, doa dimulai. Doa selesai, sebelum makan kita minum dulu. Segar banget airnya, tapi gak terlalu manis ya. Jadi langsung aja, karena aku udah cuci tangan, jadi waktunya mari icip-icip. Kita cobain terongnya dulu ya. Wow, limpah banget ya petai dengan sambalnya. Oh, langsung aja kita cobain. Wow. Petainya langsung pakai nasi, enak banget. Mandi petai sambalnya nampol ya, paduan sambal dengan gulai memang nikmat ya. Makan. Oh, petainya, wow, rendul mbak rendul, hati ayam. Parah-parah nikmatnya. Minum dulu teman-teman. Oh, segernya. Sekarang kita cobain ayamnya ya. Ini ayam gulai, ukurannya lumayan gede ya. Wow, ada petainya di atas. Ayo makan. Sekali lagi. Thank you.
Ayamnya. Terangnya lagi. Oh, petainya banyak banget. Banyak banget petainya. Ini baru top, baru top. Terong. Oke, teman-teman, sudah habis, sudah bersih. Terong sambal baladonya itu endul banget, apalagi ayam gulainya. Sampai tergigit tangan aku. Sakit tapi sedap. Oke, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya. Di-like, di-comment, ataupun di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih yang menyempatkan waktu untuk melihat video ini. Kalian boleh request
komen di kolom komentar kalau mau lihat aku buat video apa lagi. Oke, jumpa di next video. Bye.